pengukuhan personalia kepengurusan KONI Kabupaten Majalengka masa bakti 2023-2027. Ketua 2, Dr. Haji Amir Koh M.S. Wakil Ketua 3, Dr. Indra Adi Budiman. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Majalengka masa bakti 2023-2027 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan KONI Kabupaten Majalengka? Bersedia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Majalengka sehingga nanti cabang olahraga itu berpotensi untuk prestasi dan memajukan ranking Kabupaten Majalengka di Porprov 2026. Mudah-mudahan itu bisa realisasi. Ibu apa sekalian, KONI Majalengka saya optimis dengan tampilan wajah baru kepengurusannya seperti ini akan meraih prestasi itu semua. Sekali lagi atas nama seluruh pengurus dan anggota KONI Jawa Barat mengucapkan selamat bertugas, dan bagi kepengurusan yang telah diberikan amanah ini ya mohon diperhatikan manajemen pengelolaan pembinaan prestasi olahraga amatir gitu ya. Hindari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi organisasi, Pak. Sekali lagi, selamat bertugas, tetap semangat. Kalau Majalengka sukses, pasti Jawa Barat pun akan sukses. Kalau Jawa Barat sukses, Indonesia sukses. Majalengka sesungguhnya gudangnya atlet. Terlebih tadi voli, pencaksilat, panah, para layang, kemudian juga binaraga. Kita tidak dibilang ketinggalan, kita cukup banyak atlet-atlet yang handal. Cuman kalaulah hari ini Majalengka posisinya masih di situ, ya mari
kita secara bersama-sama bergotong royong mengevaluasi apa yang harus kita lakukan agar ada peningkatan